Alhamdulillah di Busan Korea kami telah membina satu aplikasi e-mobile yang bernama Play Three Languages. Ini adalah merupakan logo dan ini dia aplikasi yang terdiri daripada cara mudah mempelajari tiga bahasa. Dan adakah anda ingin mengetahui bagaimana untuk mendapatkan aplikasi ini? Okey, mula-mula kita pergi ke Google. Tak boleh ya, kita pergi ke Play gedung Play ataupun Play Store, tekan. Kemudian di sini klikkan PLAYTHREELANGUAGE. Kemudian tekan. Okay, sorry, di sini silap tekan play dua kali. Okay. Kemudian kalau silap kita tak jumpa ya. Okay. Reject play. Kemudian kita jumpa di sini Play Three Language. Kemudian tekan di sini, akan tengok simbol ini. Kemudian tekan di sini. Di sana dia minta anda untuk install Play Three Languages. Maka anda install, sebab di sini saya dah install. Maka setelah anda install dah siap, buka. Ini dia tiga warna yang menunjukkan kepada apps kami atau simbol. Ia terdiri daripada video, mempelajari nombor, dan di atas ini adalah video tentang bagaimana cara untuk menyebut kalimah satu hingga sepuluh bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Anda boleh mendengar bagaimana sebutan dan kemudian tekan kalimah ini. Hana. 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 Wahidun. Jadi, sekiranya kita ingin mengingati ataupun tidak berapa jelas, maka ulanglah berkali-kali. Hana. 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 So, tiga bahasa ini dapat diketahui dengan mudah. Kemudian di sana ada bulan-bulan dalam setahun dan minggu, hari-hari dalam seminggu. Ia adalah empat orang pelajar, dua pelajar Korea dan dua pelajar Malaysia, dibantu oleh seorang mentor dan dua orang guru. Sini ada kalimah verb, kata kerja, dan anda tekanlah bahagian-bahagian anda kini. Inilah tim Korea, iaitu terdiri daripada tiga orang Malaysia dan empat orang Korea. Mudah-mudahan aplikasi ini memberi manfaat untuk anda. Dan ini adalah merupakan kerja yang pertama kami bina di sana. Dan Alhamdulillah telah memperoleh anugerah emas ataupun anugerah di tempat pertama. Dan aplikasi ini adalah merupakan hasil idea saya bersama dua orang pelajar. Dan Alhamdulillah ia telah berjaya menjadi champion di antara 13 negara.